Hai, assalamualaikum. Share kegiatan harian lagi ya teman-teman. Video kali ini dimulai dari aku mau buat rempeyek kacang. Jadi aku penasaran pengen buat sendiri. Kemarin kan aku beli rempeyek kacang satu bungkus kecil itu harganya 10.000. Dan aku penasaran pengen buat sendiri. Kira-kira kalau aku bikin sendiri dapat berapa banyak ya? Yuk ditonton videonya sampai habis. Nah ini aku lagi nakarin tepung beras. Jadi tadi aku lihat resepnya di YouTube, tepung berasnya itu 250 gram terus dicampur sama 2 sendok makan tepung tapioka. Terus kita sediain juga air 300 ml sama santan kara, santan 1 bungkus, terus sama telur 1 buah. Terus di sini aku juga pakai bawang putih sama kencur. Jadi ini aku modifikasi ya. Karena kan biasanya katanya kalau lebih enak itu pakai kencur, jadi aku tambahin kencur. Nah ini santannya aku larutin dulu sama air. Jadi kita pakai santannya satu bungkus ya teman-teman. Lalu kita aduk, kita larutin, kita sisihkan. Nah ini bawang putih sama kencur. Untuk takarannya aku tadi ngasal aja ya teman-teman. Ini aku uluk halus. Terus aku sediain daun jeruk juga sama kacang. Ini aku mulai aduk. Jadi tuh aku pengen banget bikin sendiri. Kebetulan mertua tuh suka banget bikin rempeyek dan dia, bikinan dia tuh selalu enak dan aku penasaran. Jadi tadi aku tanya-tanya juga sama mertua aku cara bikinnya. Nah ini dikasih tahu. Jadi aku modifikasi dari YouTube sama dari info dari mama dan dari mertua aku ini. Terus aku tambahin kaldu jamur biar makin enak. Ini daun jeruknya aku masukin. Aku sukanya kalau rempeyek kacang tuh yang daun jeruknya banyak, jadi wangi gitu, wangi daun jeruk. Kalau teman-teman gimana? Kalau rempeyeknya sukanya yang banyak daun jeruk atau enggak? Boleh dong share di kolom komentar ya. Ini sambil aku mau goreng, aku mau salin, mau refill minyak goreng dulu. Kebetulan lagi habis di botolnya. Nanti sisanya mau aku buat goreng rempeyek ini. Oh ya, di video kali ini aku lupa masukin kacangnya ya. Tadi gak ke-record pas masukin kacangnya. Nah, ini pas 1 liter. Jadi satu botol ini pasnya untuk 1 liter teman-teman. Nah sisanya buat aku goreng. Nah, ini aku udah mulai panasin wajan. Jadi kalau misalnya kita bikin rempeyek kacang itu wajannya harus panas. Nanti kita tuang adonannya ke pinggir-pinggirnya gitu. Nanti kalau udah mateng dia bakal turun sendiri. Dan nanti kita bolak-balik dia sampai kering ya, sampai matangnya kering. Jadi kita gorengnya tuh sampai benar-benar kering, sampai matang, tapi jangan sampai gosong ya teman-teman. Jangan dipas-pasin aja gitu ya. Nah ini benar-benar enak. Aku kemarin nyobain dan Abang Dinan suka pakai resep ini karena mungkin gurih-gurih gitu dari santannya juga. Terus ditambah aku pakai kaldu jamur. Jadi lebih hemat teman-teman kalau bikin sendiri karena ini dapetnya lumayan loh. Nah ini aku mulai tirisin. Aku goreng lagi. Jadi tuh kita gorengnya di pinggir-pinggirnya gitu ya. Jadi pas baru-baru mulai goreng itu pinggir-pinggiran wajannya itu kita kasih minyak juga teman-teman. Jadi dia nggak lengket gitu. Kalau misalnya kita nggak kasih minyak dia bakal lengket. Nendo yang terakhir udah selesai, adonannya udah habis. Mau nanti aku dinginin, terus aku taruh di dalam toples. Nah ini sambil goreng-goreng aku digangguin sama Abang Dinan. Jadi Abang Dinan pengen ngajak main, tapi akunya lagi sibuk ngegoreng rempeyek kacang. Kadang kasihan juga ya dia butuh teman, tapi ya gimana, aku mesti goreng ini juga. Jadi ya sambil dia tarik-tarik gitu, sambil aku kasih pengertian kalau aku mau kerja dulu, mau beres-beres, mau masak dulu. Ini udah selesai, dapetnya lumayan banyak ya teman-teman. Nah ini aku mau salin ke dalam toples-toples. Kalau kemarin kan aku beli yang 10.000 itu dapat satu toples aja. Nah ini aku kira-kira dapat 3 toples kalau nggak salah di kali ini bikinnya. Lumayan banget kan ya, jadi lebih hemat. Abang Dinan suka banget sama rempeyek kacang, soalnya dia suka yang kriuk-kriuk gitu. Jadi makanya aku pengen coba bikin. Biasanya yang selalu bikin itu mertua. Nah kali ini aku pengen bikin sendiri. Alhamdulillah berhasil dan emang resepnya pas banget di selera aku sama selera Abang Dinan. Nah ini aku masih nyalin-nyalin dan ini toples ketiga. Jadi aku dapat 3 toples dan lumayan banget kan ya. Jadi lebih hemat, bisa ditabung deh.
Nah, dapat segini banyak lumayan kan ya? Selesai buat rempeyek kacang, ini aku lagi ngukus nasi. Jadi ada sisa nasi, mau aku kukus dulu. Lanjut aku mau bikin sayur. Oh iya, aku sampai lupa sapa-sapa teman-teman. Gimana teman-teman? Apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu. Tetap semangat ya. Dan buat teman-teman yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Gimana puasanya? Semoga lancar-lancar terus ya sampai akhir bulan nanti. Udah ada yang bolong belum? Alhamdulillah aku belum ada yang bolong. Sampai saat ini masih puasa dan belum ada batal. Belum ada batalnya. Nah, ini aku bikin sayur tumis-tumis. Nah, kalau sayur tumis-tumis pada teman-teman udah pada bisa semua ya, jadi gak perlu aku jelasin lagi. Sayur tumis-tumis yang aku masak kali ini wortel sama buncis. Nah, ini aku suka banget sama wortel sama buncis, simple dan enak ya, manis-manis gitu. Untuk bumbunya sama ya, pakai sori, lada, kaldu jamur, garam, gula, itu aja sih. Lanjut nanti aku mau goreng chicken katsu yang aku buat di awal minggu kemarin, awal puasa ya. Aku kan nyetok chicken katsu, nah nanti aku mau aku goreng. Jadi menu buka puasa kali ini yang simple, sayur tumis-tumis sama chicken katsu. Dan aku di rumah masih ada stok rendang, belum habis-habis stok rendang, jadi kayaknya pada makannya dicicil-cicil, jadi ya udah. Segitu aja deh menu buka puasanya hari ini. Ini nasinya udah selesai dikukus, mau aku salin karena kemarin bikin nasinya kebanyakan, jadi sisanya aku taruh kulkas. Nah, habis itu karena mau buka jadi aku kukus lagi biar enak. Sayurnya udah mateng, langsung aja mau aku sajiin. Oh iya teman-teman, aku mau berterima kasih banget buat teman-teman yang udah klik video ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Jika kalian suka video ini, boleh dong like-nya dan komen terpositifnya ya, biar channel ini makin berkembang. Dan buat teman-teman yang belum follow Instagram aku, boleh dong di follow biar kita berteman. Terima kasih. Ini aku mulai goreng chicken katsunya. Jadi adik aku suka banget sama chicken katsu ini, dia minta digoreng chicken katsu, ya udah aku gorengin. Kalau goreng chicken katsu itu apinya jangan terlalu besar ya teman-teman, jadi api sedang aja biar nggak terlalu gosong. Ini rendangnya masih ada, aku sajiin lagi. Dan ini chicken katsunya, aku taruh juga di meja makan. Dan ini sayurnya. Dan menu buka puasanya simpel aja kayak gini teman-teman. Kalau teman-teman gimana menu buka puasanya, sama nggak simpel kayak ini atau heboh makanannya? Nah, ini aku masih ada stok mayones, dan aku dapat rezeki dari kakak ipar, ada dessert dari Timur Tengah, kayaknya ini enak deh. Sama gak kelupaan ada gorengan yang wajib ya teman-teman. Ini aku udah bikin teh manis buat adik aku, mama aku, sama aku. Lanjut kita mau tunggu buka deh. Alhamdulillah banget udah buka puasa, dan ini aku udah mulai minum teh manis. Aku paling suka minum teh manis banget pas buka puasa dan makan gorengan, dan itu menu wajib di rumah ini. Terima kasih ya teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Ambil baiknya, buang buruknya. See you in my next video.